Pendekar Budiman Jilid 12 Mereka diputuskan mendapat hukuman mati, akan tetapi pada malam hari terakhir, sesosok bayangan yang aneh dan luar biasa cepat gerakannya, merobohkan para penjaga tanpa banyak ribut. Kemudian bayangan ini di dalam gelap memutuskan belenggu mereka dan mengajak mereka pergi dari tempat tahanan. Siapa dia itu kongkong -kong tanya Dilan dengan hati berdebar, karena ia pun teringat akan orang yang membantunya dalam pertempuran ketika ia terdesak oleh Bamau Heatsu. Ia ada persengkaan bahwa orang itu tentu Chiang Le, akan tetapi ia rasa tidak mungkin pemuda itu memiliki kepandaian begitu tinggi. Kakeknya menggelengkan kepalanya. Ia tidak mau mengaku hanya membawa kami ke tempat ini dan minta kepada kami supaya beristirahat dan jangan pergi sebelum sehat benar. Dia tentu seorang pemuda yang berkepandaian tinggi sekali, akan tetapi entah siapa kami tidak tahu, juga yang menangkap mat Mei tadi tentu dia pula kata yang teksian Seng sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Kongkong, -kong, tahukah kau bahwa Gou yang le cucumu itu masih hidup Tan Seng terkejut dan girang. Betulkah? Di mana dia untuk apa aku membohong, Kongkong? -kong? Aku bahkan sudah bertemu dengan dia di dalam gelap sudah pula bertempur melawan dia. Dia juga murid dari Tian Te Siang Mo, jadi suhengku sendiri bilan lalu menuturkan pertempurannya antara dia dan Chiang Le, akan tetapi tentu saja dia tidak menuturkan bahwa kedua suhunya berpesan agar supaya dia memberi hajaran kepada pemuda itu. "Sayang, mengapa kau tidak memberitahu bahwa aku menunggu dan mencarinya?" kata orang tua ini. "Aku tidak diberi kesempatan." Kongkong. -kong. Dia terus pergi lagi, setelah berunding, empat orang Hoa San Pai ini lalu mengambil keputusan untuk pergi ke Gobi Pai, memberi teguran kepada ketua Gobi Pai yaitu Pian Taishu atas sepak terjang Wit Hosiang yang hianat, mempergunakan tenaga pemerintah Qin untuk memusuhi Hoa San Pai. Pemberontakan di Tiongkok Utara, wilayah yang diduduki oleh pemerintah Qin makin meluas para gerilyawan melakukan perjuangan mati-matian, dibantu oleh orang-orang gagah dari utara dan selatan, orang-orang. Han asli yang tidak rela melihat bangsanya ditindas oleh orang Qin. Pemerintah Qin di utara makin menggila dan menindas rakyat. Banyak orang-orang Han dipaksa menjadi budak belian, diperdagangkan dan diperlakukan seperti kerbau peliharaan. Banyak sekali kaum tani dipaksa menjadi pelayan ketentaraan dan diperas tenaganya habis-habisan. Setiap orang kin menjadi bangsawan dan tiap orang bangsawan tentu mempunyai budak belian orang Hon. Bahkan ada sekeluarga bangsawan besar mempunyai hamba-hamba orang Hon sampai seratus orang lebih. Namun pemberontakan rakyat tak kenal lelah dan tak kenal mundur. Dibunuh seorang maju dua orang, dibinasakan sepasukan maju dua pasukan. Muncullah orang-orang gagah yang memimpin barisan petani dan barisan rakyat yang berjuang dengan gigih, di mana-mana merupakan barisan berani mati, menyerbu dan mengganggu keamanan para petugas kerajaan Kin. Barisan Kin dikerahkan dan Sem Tai Kok menjadi sibuk sekali. Namun berkat bantuan Pak Hang Sian Su Yang Liai, setiap muncul barisan yang dipimpin oleh seorang gagah dari pihak pemberontak, pasti dapat dihancurkan banyak tokoh-tokoh cengol -tokoh gugur dalam membela rakyatnya. Yang amat mengagumkan, biarpun tokoh-tokoh Kang Ou yang tadinya berwatak kasar dan ganas, boleh dibilang jahat dalam pandangan umum, ketika melihat betapa banyak sekali bangsanya menjadi korban barisan Kin, serentak bangkit dan membantu perjuangan bangsanya. Orang seperti Choa Ong Sin Kai yang terkenal ganas, yang disohorkan berotak miring dan yang berani membunuh sesama manusia tanpa berkejap mata, sampai bisa tergerak. Hatinya dan kakek aneh ini bahkan berani seorang diri mendatangi Hiong Hu Kuan dan mengamuk. Hal ini terjadi pada suatu pagi. Ketika itu bala tentara Kim yang dipimpin oleh Kim Leong Hoat Ong sendiri melakukan pembasmian terhadap sebuah dusun yang dianggap menjadi sarang pemberontak. Seluruh dusun dibakar musnah, orang-orang lelaki dibunuh dan perempuan-perempuan diculik oleh barisan ini. Dalam waktu kurang dari setengah hari saja dusun itu telah menjadi tumpukan puing dan mayat rakyat berserakan di mana-mana ada di antaranya yang terpanggang api sampai hangus. Kebetulan Coa Ong Sin Kai berada di tempat yang tidak jauh dari dusun itu dan ketika kakek gila ini tiba di dusun yang sudah menjadi abu, timbul jiwa kepatriotannya dan ia menangis menggerung-gerung di tengah dusun kosong itu. Kemudian, bagaikan orang gila, ia mencak-mencak dan langsung berlari cepat menuju ke Chin an sambil memaki-maki di sepanjang jalan, menyumpah-nyumpah pemerintah Kin. Tentu saja setibanya di kota Chin ia disambut oleh sepasukan penjaga yang hendak menangkap atau membunuhnya. Akan tetapi dengan ranting bambunya yang lihai ia membuka jalan darah dan sebentar saja sepuluh orang lebih penjaga roboh tak berfernyawa lagi. Choa Ong Sin Kai terus berlari ke Ng Hiong Hwa Kuan dan menyerbu ke dalam sambil memaki keras, Sam Tai Kok Su, keluarlah untuk terima binasa beberapa orang penjaga penghyonghu Kuan keluar menyambut dengan golok di tangan, akan tetapi seperti penjaga kota tadi, sebentar saja terdengar jerit mengerikan dan beberapa orang itu roboh malang melintang dengan kepala pecah atau tubuh bolong-bolong tertusuk ranting bambu. Pada saat itu, yang berada di dalam penghyonghu Kuan adalah Sam tai -kok -su dan ba mau mereka ini sedang merayakan kemenangan dari Kim Leong Ho Atong yang siang tadi katanya melakukan pembersihan di dusun itu. Ketika mendengar ribut-ribut di luar, kemudian disusul oleh bentakan dan tantangan Cho Aong Sin Kai, mereka menjadi marah sekali dan memburu keluar dengan senjata siap di tangan. Sam Tai Kok Se menjadi terkejut dan jerih juga melihat Cho Aong Sin Kai. Akan tetapi Bamaul membentak kepada para penjaga yang mengeroyok Choa Ong Sin Kai supaya mundur. Kemudian dia sendiri lalu menghadapi kakek raja lar itu dengan sepasang senjata rodanya. Orang gila bagus benar kau datang mengantar kematian. Memang telah lama aku mencarimu kata Bamaul A'tsu sambil mempersiapkan sepasang rodanya. Choa Ong Sin Kai menunda amukannya dan dengan mati merah ia memandang kepada Bamaul A'tsu. Tentu saja ia mengenal orang ini, akan tetapi ia tidak memperdulikan pendeta dari Tibet ini dan pandang matanya ditujukan ke arah Sam Tai Kok Su. Tiga anjing kin, aku datang untuk menghirup darah kalian serunya dan tiba-tiba tubuhnya berkelebat cepat menyerang kepada Kim Leong Ho atau Sam Tai Kok Su terkejut sekali dan berbareng mereka menangkis serangan ini. Namun gerakan Cho Sin Kai bukan main hebatnya karena ia berada dalam keadaan marah. Ranting bambunya bagaikan telah menjadi seekor ular hidup yang bergerak berlanggak lenggok sukar sekali dijaga serangannya. Kim Leong Ho Atong yang diserang menangkis dengan rantainya, dibantu oleh Tiat Leong Ho Atong yang juga membantu Suhengnya menangkis dengan goloknya. Adapun Gin Leong Ho Atong yang memegang sepasang ruyung, menghantamkan ruyungnya ke pundak dan lambung Choa Ong Sin Kai. Akan tetapi, kakek yang dianggap gila ini sudah nekat benar rupanya. Ia tidak mengelak dari serangan ruyung dan ranting bambunya begitu tertangkis oleh rantai dan golok, bukannya ditarik mundur, melainkan diteruskan dan kini meluncur cepat menotok ulu hati Kim Leong Ho atau. Serangan iri demikian tiba-tiba dan tak terduga sehingga orang pertama dari Sam Tai ini tidak melihat lain jalan untuk menghindarkan diri. Namun, ia masih percaya bahwa serangan ruyung Jin Leong Ho Atong akan mengenai sasaran dan secepat kilat ia menjatuhkan tubuhnya ke belakang. Pada saat itu, terjadilah akibat yang hebat dari serangan-serangan ini. Terdengar pekik kesakitan dari Kim Leong Ho Atong dan seruan kaget dari Jin Leong Ho Atong ruyung sebelah kanan di tangan Jin Leong Ho Atong dengan tepat mengenai pundak Choa Ong Sin Kai dan terdengar tulang pundak kaket gila ini patah, akan tetapi ujung ranting bambu di tangan Choa Ong Sin Kai masih sempat menusuk pundak Kim Leong Ho Tong yang segera terguling dan merintih-rintih di atas tanah dengan muka menjadi pucat sekali. Adapun ruyung di tangan kiri Jin Leong Ho Atong yang menyerang lambung Choa Ong Sin Kai, kena disabet oleh tangan kiri kakek pengemis ini dan terdengar suara krak dan patahlah ruyung yang kuat itu. Biarpun tulang pundaknya telah patah, namun Coa Ong Sin Kai seakan-akan tidak merasa sakit sama sekali. Terdengar ia tertawa bergelak dan menyeramkan kemudian. Ia menubruk mau menyerang Tiat Liong Ho Atong dengan ranting bambunya. Pada saat itu, sepasang roda di tangan Mau Ho se menyambar cepat. Melihat datangnya senjata yang luar biasa lihainya ini, Choa Ong Sin Kai tidak berani menerimanya dan cepat mengelak. Sementara itu, ranting bumbunya telah berpindah ke tangan kiri, karena lengan kanannya tak dapat digerakkan lagi. Ia membatalkan niatnya menyerang Tiat Liong Ho Atong dan kini dengan sepenuh tenaga dan pengerahan kepandainya, ia menghadapi Bamau Ho Atsu sambil masih tertawa bergelak-gelak. Jin Liong Ho Atong dan Tiat Liong Ho Atong ketika melihat keadaan Kim Liong Ho Atong yang terluka parah menjadi marah sekali dan berbareng mereka mengeroyok Choa Ong Sin Kai akan tetapi perbuatan mereka ini merugikan Ba Mau Ho Atsu dan bahkan menggirangkan hati Choa Ong Sin Kai yang menjadi makin ganas dengan tendangan kaki berantai ia berhasil membuat golok di tangan Tiat Liong Ho Atong terlempar jauh dan sebelum Tiat Liong Ho Atong sempat menangkis, sebuah tendangan kakek pengemis ini mengenai pahanya sehingga tubuhnya terlempar jauh dan tak dapat bangun lagi karena tulang pahanya patah. <tipun> Hahaha, anjing-anjing kin, kalau belum membasmi kalian, aku belum puas. Hahaha. <tipun> kata Cho Aong Sin Kai dan kini ia menubruk Gin Leong Ho Atong yang sudah menjadi pucat dan gentar. Akan tetapi, Ba Mau Ho mendesak maju dan karena perhatian Cho Aong Sin Kai ditujukan kepada Gin Leong Ho Atong yang hendak dirobohkannya ia tidak dapat menjaga datangnya roda kiri di tangan Ba Mau Ho yang amat liai. Prak dengan tepat sekali roda itu menghantam kepala Choa Ong Sin Kai. Dan pengemis tua ini menjerit ngeri, akan tetapi, ia masih sempat melontarkan rantingnya ke arah Bambang Hoatsu Lontaran ranting ini dilakukan dengan tenaga terakhir sebelum ia roboh. Tak bernyawa di atas tanah karena kepalanya telah pecah. Bukan main hebatnya lontaran ini dan Bambang Hotsu, maklum bahwa ranting ini ujungnya mengandung racun, dan apabila mengenai tubuhnya, akan berbahaya sekali. Ia cepat menangkis dengan sepasang rodanya sehingga ranting itu menyeleweng ke pinggir dan menjeritlah seorang penjaga, lalu roboh tak berfernyawa lagi. Ranting itu dengan keranya menancap di dadanya dan ia tewas di saat itu juga. Dengan amat marah, Jin Leong Ho Atong mengerjakan ruyungnya yang tinggal sebelah untuk memukuli kepala dan tubuh Choa Ong Sin Kai sehingga tak lama kemudian tubuh kakek pengemis itu sudah tidak karuan macamnya lagi. Ngeri orang-orang melihat peristiwa ini dan hati para perwira kin menjadi gentar. Bukan main hebatnya orang-orang Han yang datang mengamuk. Baiknya ada Pak Hang Sian Su yang datang pada senja harinya, karena kalau tidak ditolong oleh kakek sakti ini, agaknya Kim Leong Ho Atong yang tertusuk ujung ranting bambu berbisa, tentu akan tewas. Sam Tai Kok Su merawat luka mereka sambil menyumpah-nyumpah. Masih ada dua orang lagi, yakni iblis kembar. Kalau mereka tidak dibasmi dan mereka beri kesempatan mengacau di sini, akan lebih hebat lagi, kata Kim Leong Ho Atong. Jangan khawatir, biar dia datang kalau hendak mencari mampus kata Bani Iho Atsu. Mendengar ini Kim Leong Ho Atong menjadi mendongkol. Apalagi kalau mereka datang, sedangkan baru Cho Aong Sin Kai yang datang saja, hampir saja kami binasa. Kalau Pak Hang Sian Su berada di sini, tentu takkan terjadi hal seperti ini. Ucapan ini terang-terangan menyindir bahwa adanya Bamao Ho atsu di situ pun tidak banyak gunanya. Merah wajah Bamao Hoat Ia adalah seorang sombong yang segan mengalah, maka diam-diam ia timbul perasaan tidak senang kepada Sam Tai Kok Su. katanya, salah Sam Bi sendiri kalau tadi Sam Hui tidak ikut campur dan menyerahkan Choa Ong Sin Kai kepadaku seorang, tak nanti akan jatuh korban. Di dalam pertempuran menghadapi musuh pandai, paling selamat menonton saja di pinggir dan membiarkan orang yang lebih kuat maju melayaninya. Ucapan ini pun merupakan sindiran bagi Sam Tai Kok Su yang terang-terangan dikatakan masih terlampau rendah kepandaian mereka. Suasana menjadi panas dan bahawa Hoat maupun Sam Tai Koksu, kedua pihak telah mulai merasa tidak senang hati. Tak perlu ribut-ribut, kata Pak Hang Xianshu. Hal yang sudah lewat tak perlu diributkan. Sekarang kita ke depan dan mencari jalan terbaik. Tidak ada lain jalan lagi. Sebelum hari mau menyerang, kita turun tangan lebih dulu, kata Kim Liang Hoatong. Ucapan Kim Liang Hoatong betul juga kata Giok Senchu, Pemberontakan ini tidak kuat kalau di belakang mereka tidak ada orang-orang seperti Cho Aung Sin Kai, orang-orang Hoa San Pai, dan Tian Te Siang Mo. Oleh karena itu, sebelum menanti mereka bergerak terlebih dulu membasmi mereka, adalah siasat yang baik sekali, akan tetapi Tian Te Siang Mo tidak tentu tempat tinggalnya. Di mana kita bisa mencari mereka kata Pak Hang Sian Su. Memang aku sendiri pun sengaja meninggalkan gunung dengan maksud mencoba kepandaian mereka. Mudah saja, kata Kim Leong Ho, atau kalau kita menyiarkan berita menantang mereka, apakah mereka tidak akan datang? Biar kami bertiga mempergunakan nama kami untuk menantang dia, menantang Tibu di kota Cina. Demikianlah, tak lama kemudian tersiar berita luas di kalangan Kang Ou bahwa Sam Tai Kok Su menantang Tian Te Siang No untuk mengadu kepandaian. Gan Lo Seng, murid ketiga dari Ho Asan Pai, setelah bertemu dengan Bilan, cepat pulang dan ia mulai mengumpulkan kawan-kawan sehaluan di daerahnya, lalu ia memimpin pasukan Sukarela ini untuk membantu perjuangan saudara-saudaranya di utara melawan pemerintah Kin. Sebelum berangkat, ia membuat sepucuk surat ditujukan kepada sucinya yaitu Tio Ling Nen di Biciu, lalu ia menyuruh seorang kawannya naik kuda mengantar surat itu ke Biciu. Kemudian pada hari keberangkatan, hal 16 sampai 17 ga ada. Kata demikian, orang itu lalu mengeluarkan sepucuk surat dari saku bajunya. Lingling menerima surat ini dengan hati tidak enak. Duduklah saudara kau datang dari tempat jauh dan mengasolah, akan tetapi orang itu menggeleng kepalanya. Aku harus segera kembali untuk menyusul pasukan Ganto Ako yang berangkat lebih dulu ke utara. Setelah berkata demikian, pesuruh Gan Ho Seng itu segera meloncat kembali ke atas kudanya, ia memang sudah tidak sabar lagi untuk segera menyusul rombongan pasukannya karena, kuatir kalau-kalau tertinggal. Beginilah semangat kepahlawanan yang membakar dada setiap pemuda di waktu itu dan pergi perang menghadapi penjajah bagi mereka seakan akan pergi menuju ke medan pesta. Ling Nen duduk kembali di atas bangkunya dan membuka surat dari Hok Seng. Dibacanya surat itu dengan berdebar. Suci, kakak seperguruan, Tio Ling In, Xiao Te, adik, mengharap Suci takkan terkejut dengan isi surat ini. Xiao Teh hendak berterus terang saja dan percayalah bahwa Xiao Te, juga Li Suheng dan kami semua tidak mengandung rasa hati benci atau mendendam kepada Suci karena dapat menduga bahwa perbuatan Suci yang memutuskan hubungan dengan Li Suheng dan menikah dengan orang si Wan itu tentu dengan alasan yang kuat. Akan tetapi, hendaknya Suci maklum bahwa orang yang bernama Wan Kan dan menjadi suami Suci bukan lain adalah Wan Yen Kan. Pangeran Beang Sakin, musuh bangsa kita yang kejam dan ganas. Oleh karena itu, terserah kepada Suci hendak bersikap bagaimana hanya ketahuilah bahwa kami juga Li Suheng, sekarang berangkat hendak membantu perjuangan rakyat di utara untuk membebaskan tanah air dan bangsa dari cengkeraman dan penindasan kaum penjajah. Harap saja Suci Insyaf dan dapat mengambil tindakan yang sesuai sebagai anak murid Hoasan Pai yang gagah perkasa tertinggal hormatnya, Xiao Pegan Hok Membaca surat ini, pucatlah wajah Ling Kedua tangannya gemetar, bibirnya menggigil dan tak terasa pula surat itu terlepas dari tangannya. Kemudian ia menutup mukanya dengan kedua tangan dan menangis. Kau, kau, Wan Yen Kan, Pangeran Kim? Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bagaimana bisa terjadi hal seperti ini sampai setengah hari Lingin menangis dan segala pertanyaan ibu dan pamannya tak dijawabnya. Kemudian, bagaikan seorang gila dan dekat, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun kepada orang serumah, Lingin membuntal pakaiannya dan pergilah ia meninggalkan rumahnya. Tekadnya hendak mencari suaminya, hendak menuntut balas karena suaminya dianggap telah menipunya, ia akan mencari Wan Kan atau Wan Yen Kan, hendak dibunuhnya, kemudian ia akan membunuh diri sendiri, karena sesungguhnya ia cinta kepada suami itu, siapapun juga adanya orang itu. Ibu dan pamannya hanya saling pandang dengan bingung dan Nyonya Tio hanya bisa menangis dan mengeluh melihat kepergian putrinya. Akan tetapi ketika ia mendapatkan surat dari Hok Seng bukan main bingung dan menyesalnya. Tak disangkanya sama sekali bahwa mantunya yang kelihatan baik itu adalah Pangeran Bangsa Kin. Sementara itu, di dalam istana Kaisar Kin terjadi peristiwa lain lagi, Wan Yen Kan ribut mulut dengan ayahnya. Kalau kau ingin mempunyai selir perempuan Han, tentu saja aku tidak keberatan. Kau boleh mencari beberapa belas atau beberapa puluh sesukamu. Akan tetapi, membawa seorang perempuan Han ke sini untuk menjadi istri tunggal, tak mungkin ayah. Aku cinta kepadanya dan aku tidak mau menikah dengan wanita lain, bantah Wan Yen kan? Bodoh. Karena sejak muda kau merantau dan bergaul dengan orang-orang Han, watakmu pun berubah seperti seorang petani Han. Bangsa Han sedang memberontak dan merongrong kita. Apakah sekarang kau hendak memasukkan seorang wanita Han sebagai mantuku di sini? Tidak boleh ayah. Pemberontakan mereka itu terjadi karena tidak becusnya para pembesar kita sendiri mengurus pemerintah. Mereka itu tidak lain merupakan orang-orang jahat yang berselimutkan pangkat, korupsi besar-besaran dan memeras rakyat jelata untuk kantong sendiri. Tidak dapat disalahkan kepada rakyat yang memberontak begitu saja, karena setiap pemberontakan tentu ada sebabnya, dan selalu yang menjadi sebabnya adalah penindasan dan pemerasan. Siapa orang nyatakan memberontak kalau ditindas dan dicekik? Daripada menindas mereka yang memberontak untuk perbaikan nasib. Lebih tepat kalau ayah bertindak keras terhadap para pembesar tukang makan dan mengganti mereka dengan orang-orang yang benar-benar jujur dan tepat, apa katamu kaisar menggebrak meja? Kau membela kaum pemberontak? Sungguh gila, mana yang lebih gila daripada ini? Dan kau adalah pangeran, puteraku, calon kaisar menggantiku. Terkutuk, agaknya kau telah kemasukan racun orang-orang hon. Lebih baik kau mampus dalam tanganku kaisar yang marah itu lalu mencabut pedangnya, akan tetapi permaisurinya atau ibu dari Wang Kan segera mencegah dan menghiburnya. Dia masih terlalu muda, harap suka maafkan dia dan memberi kesempatan padanya, kata ibu Wang Kan Bangsat besar kaisar memaki-maki. Pendeknya, tidak boleh dia membawa perempuan Hong itu di sini sebagai istrinya, kalau sebagai selir masa bodoh, daripada menganggap istriku sebagai selir, lebih baik aku pergi dan hidup sebagai seorang petani biasa, Wan Yen kan membantah, sedikit pun tidak takut. Bangsat tak tahu malu, kalau begitu baik, Pergilah ayahnya menudingkan jarinya mengusir Wan Yen Kan memeluk ibunya lalu berlari keluar. Hatinya sudah tetap. Ia lebih suka meninggalkan istana ayahnya, Meninggalkan kesempatan menjadi pengganti ayahnya, daripada harus merendahkan lingin sebagai selirnya Setelah keluar dari istana ayahnya, Wan Yen Kan lalu membuang semua pakaian pangeran yang melekat di tubuhnya dan mengganti dengan pakaian biasa, pakaian seorang Han Baiknya semua orang di kota Raja Sudar mengenalnya, dan sudah biasa melihat pangeran Wan Yen Kan berpakaian seperti itu mereka menganggap bahwa pangeran yang pandai dan tinggi kepandaiannya ini tentu akan bekerja sebagai matematik, menyelidiki orang-orang Han yang memberontak. Maka berpakaian seperti itu. Kalau saja semua orang tidak mengenal Wan Yen Kan, tentu ia akan dikeroyok dan dibunuh. Karena pada waktu itu, siapa yang tidak membenci orang Han yang telah menimbulkan pemberontakan di mana-mana? Bahkan para hamba sahaya bangsa Han yang berada di kota raja menjadi manusia setengah binatang. Banyak yang dibunuh oleh orang-orang Qin -orang untuk melampiaskan amarah mereka mendengar betapa orang-orang Han memberontak. Keputusan hati Wan Yen Kan sudah tetap. Ia hendak pergi ke Biciu dan hidup sebagai suami istri penuh bahagia dengan Ling Yin, istrinya. Bahkan ia hendak mengajak Ling Nen pindah jauh ke selatan agar jangan mendengar pula tentang keributan dan pemberontakan bangsa Han terhadap kerajaan Qin. Ia lalu melakukan perjalanan ke selatan dengan cepat, tak diperdulikannya keributan dan pertempuran-pertempuran kecil yang selalu ia dengar dan lihat di sepanjang perjalanannya. Apabila ia ditahan oleh sepasukan Qin, ia memperlihatkan tanda pengenalnya dan menyatakan kepada komandan tentara bahwa dia bertugas menyelidiki ke selatan. Kalau bertemu dengan pasukan pemberontak, tak seorang pun mencurigainya karena selain pakaian yang dipakainya seperti pakaian seorang Han asli, juga Wang Yen kan pandai sekali berbahasa Han dengan lidah yang fasih. Akan tetapi, dasar memang sudah nasib buya untuk menghadapi keributan pada suatu hari. Ia mendengar dari komandan barisan Kim bahwa tak jauh di sebelah utara lembah Sungai Huai terdapat sekelompok barisan pemberontak yang dikepalai oleh orang-orang Hoa San Pai. Mendengar ini tertariklah hati Wan Yen Kan karena ia teringat bahwa Tio Ling In, istrinya tercinta, juga anak murid Hoa San Pai, juga memperkenalkan nama saudara-saudara seperguruan istrinya, yaitu yang bernama Li Butek, Gan Hok dan Liang Bilan. Dengan hati girang dan besar wanienkan lalu meninggalkan barisan kin itu dan dengan tabah menuju ke tempat di mana pasukan pemberontak berada. Ia ingin sekali bertemu dan berkenalan dengan saudara-saudara seperguruan istrinya. Ketika ia berjalan di daerah pemberontak itu, seorang penjaga menegurnya, eh, saudara, di waktu tidak aman. Seperti ini, mengapa kau berjalan enak-enak saja? Apakah kau tidak tahu bahwa barisan kin yang ganas berada hanya beberapa li di sebelah utara Wang Yen kan tersenyum? Tentu saja Xiao Te tahu akan hal itu karena Xiao Te pun mengungsi dari utara Xiao Te mendengar bahwa pemimpinmu adalah orang-orang gagah dari Hoa San Pai, betulkah? Apakah ada yang bernama Gan Hok Seng dan Li Bu di sini? Xiao Te kenal baik dengan nama mereka, maka kalau bisa... Mohon bertemu dengan mereka, sikap penjaga itu berubah manis ketika mendengar ini Ah, tidak taunya Siang Kong adalah kawan-kawan baik dari Gan Su dan Litai Hiap Mereka memang berada di sini, dan kalau kau ingin bertemu datanglah di lembah sebelah kiri itu Mereka biasanya berada di tempat itu Aku tidak dapat mengantar, maaf, karena aku harus menjaga di sini Wan Yen Kan menghaturkan terima kasih dan dengan girang ia lalu menuju ke tempat yang ditunjuk oleh penjaga itu. Ia bertemu dengan orang-orang yang bersenjata tajam, sikap mereka gagah dan bersemangat sekali. Diam-diam Wan Yen kan menarik napas panjang dan menyesalkan kesalahan tindakan dari pemerintahan ayahnya. Tempat yang ditunjuk oleh penjaga tadi merupakan sebuah tempat terbuka di mana Gan Ho Seng dan Li Butek seringkali mengadakan perundingan dan membicarakan siasat dengan kawan-kawan lain Pada saat itu, tempat itu sunyi saja dan ketika Wan Yin kan tiba di tempat itu, ia memandang ke kanan-kiri dengan ragu-ragu Mengapa tidak ada orang di sini, pikirnya Tiba-tiba dari balik pohon muncul seorang pemuda yang gagah perkasa. Pemuda ini adalah Li Butek yang bersikap hati-hati dan waspada. Tidak seperti penjaga tadi, ia selalu bersikap hati-hati dan curiga. Biarpun pemuda yang berdiri di situ terang adalah seorang Han, namun karena ia belum pernah melihatnya, maka timbul kecurigaan dalam hatinya. Siapa kau dan ada keperluan? Apa datang di sini bentaknya? Wan Yen Kan menengok dan ia melihat seorang pemuda yang memandangnya tajam penuh selidik. Xiao Te ingin bertemu dengan Li Butek dan Gan Ho Seng, anak murid Ho Asan Pai, jawabnya. Makin besar curiga di hati Li Butek. Ada keperluan apakah kau hendak bertemu dengan mereka? Siapakah kau aku bernama Wan Kan, suami dari Biciu Li Hiap Tio Ling In? Pucat, wajah Li Butek mendengar ini dan secepat kilat ia mencabut pedangnya. Bagus. Jadi kau kah Wan Yenkan, Pangeran Kim yang terkutuk itu? Hari ini kau berhadapan dengan Li Butek, jangan harap kau dapat hidup lagi. Wan Yen Kan. kaget, bukan main. Ah, jadi kau adalah Lito Ako? Mengapa kau bersikap begini, Lito Ako? Bukankah istriku Lingen adalah semua sendiri? Mengapa kau memusuhi aku? Tutup mulut dan jangan menyebut-nyebut nama Ling Nen di sini. Kau adalah Wan Yen Kan, pangeran musuh yang sudah mempergunakan kekayaan, ketampanan, dan kedudukanmu untuk memikat hati Sumoi. Oleh karena itu kau harus mampus tanpa banyak cakap lagi libutek. Lalu menyerang dengan pedangnya menusuk dada pangeran itu sekuat tenaga. Wan Yen Kan merasa penasaran sekali. Tak pernah disangkanya suheng dari istrinya akan bersikap begini, juga ia terkejut sekali karena sedangkan istrinya sendiri belum tahu akan rahasianya. Akan tetapi pemuda ini sudah tahu dia adalah Wan Yen Kan, Pangeran Kin. Ini berbahaya, pikirnya. Kalau para pemberontak tahu bahwa dia adalah Pangeran Kin, tentu sukar baginya untuk meloloskan diri. Maka ia pun cepat mengelak dan mencabut rantainya. Li Butek mendesak terus dan menyerang bertubi-tubi dengan sengit sekali. Inilah orang yang merebut linen daripadanya, orang yang mendatangkan kesengsaraan batin kepadanya. Ingin dia menembuskan pedangnya di dada pangeran ini. Akan tetapi ternyata kan amat lihai dan gerakannya amat cepat sehingga jangankan mengalahkannya untuk menghadapi rantai itu, saja Li Butek merasa sibuk sendiri. Kepandaian Wan Yen kan memang masih lebih tinggi setingkat daripada kepandaiannya sendiri. Lito Ako, sabar dan tenanglah. Biarpun aku benar Pangeran Qin, akan tetapi aku tidak ikut mencampuri urusan pemerintahan, bahkan aku bersimpati terhadap perjuangan para pemberontak, simpan kata-katamu yang memikat. Aku tidak sudi mendengarnya kata Li Butek yang menyerang terus. Pertempuran berjalan ramai sekali, namun Wan Yen Kan hanya melayani Butek dengan setengah hati Ia mainkan rantai dengan tangan kirinya dan hanya memergunakan ginkangnya yang tinggi untuk mengelak dari setiap serangan Li Butek yang sedang marah Pertempuran itu menarik perhatian orang-orang yang berada di situ dan sebentar saja datanglah para pejuang menonton pertempuran itu Termasuk Gan Ho Seng yang berlari-lari mendatangi Sute, ini dia si bang Wan Yen Kan pangeran kin itu tangkap dia teriak Gan Ho Seng marah dan pemuda ini pun lalu menyerbu sambil mainkan sepasang poan keanpitnya yang lihai. Wan Yen Kan menjadi makin gelisah ia memutar rantainya untuk menangkis serangan-serangan itu dan ia harus mengerahkan seluruh tenaganya, karena kini yang mengeroyoknya adalah dua saudara Hoa San Pai yang berilmu tinggi. Berkali-kali ia berseru dengan suara memohon. Mengapa Jiwi tidak mau mendengarkan kata-kataku? Aku Wan Yin kan biarpun pangeran kin, namun tidak memusuhi rakyat hon, dan Jiwi adalah saudara-saudara seperguruan istriku. Aku tidak suka bertanding melawan Jiwi, bangsat hina Siapa sudi menjadi istrimu tiba-tiba terdengar bentakan dan seorang wanita muda menyerbu dengan pedangnya. Wanita ini bukan lain adalah Tio Ling Nen sendiri. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, Ling Nen sedih bukan main menerima surat Gan Ho maka ia pun lalu menyusul rombongan sutenya itu untuk membantu perjuangannya. Kebetulan sekali ketika ia tiba di tempat itu, ia melihat Wan Yen Kan atau suaminya tengah dikeroyok oleh Butek dan Hok Seng. Melihat Wan Yen Kan, kesedihan dan kemurkaannya memuncak, maka ia lalu menyerbu dan menusuk ulu hati suaminya dengan pedangnya. "Lingin!" teriakan Wan Yen kan ini penuh dengan kesedihan dan putus asa. Ia tidak dapat mengelak serangan istrinya dan bahkan berdiri memandang dengan mata terbelalak. "Lingin!" ketika melihat wajah suaminya, lemaslah tubuhnya dan pedangnya yang tadi menusuk ke arah dada. Kini diangkatnya dan hanya melukai pundak Wan Yen. Kan. Lingin, "Kau juga sudah tahu." Kau mau membunuhku? Bunuhlah, istriku, bunuhlah. Untuk apa hidup di dunia ini bagiku kalau kau sendiri pun membenciku? Lingin tak dapat menahan lagi membanjirnya air matanya. Suaminya berdiri dengan kepala menunduk dan pundak berdarah. Bagaimana ia bisa membunuh suaminya ini? Ia amat mencintanya. Bangsat, kau memang harus mampus teriak libutek dan pemuda ini menggerakkan pedang menusuk. Akan tetapi, tiba-tiba lingin menggerakkan pedangnya pula, menangkis suhengnya itu. "Sumoi, kau melindungi seorang pangeran musuh!" rentak berutek, sabar, suheng. Betapapun juga dia suami dari suci, Ho Seng merasa kasihan kepada lingin. Dia memang suamiku dan dia memang pangeran musuh. Oleh karena itu, tidak lain orang yang boleh membunuhnya. Aku sendiri yang berhak menamatkan hidupnya, bagus. Lingen, istriku yang baik. Aku pun tidak rela mati di tangan orang lain. Kecuali kau yang menyerangku, siapapun juga takkan dapat membunuhku tanpa perlawanan mati-matian daripadaku. Kata Wan Yen Kan sambil memandang kepada istrinya dengan pandangan mesra yang menjatuhkan hati Lingen. Wan Yen Kan, kau sudah mengetahui dosa-dosamu. Dosa-dosa pemerintahanmu terhadap bangsa ku tanya Ling -in kepada suaminya sambil menggigit bibir dan menahan air matanya Pedangnya menggigil di tangannya Wan Yen Kan mengangguk Memang kuakui bahwa pemerintahan ayahku telah berlaku salah Kalau begitu aku sebagai seorang berjiwa patriot, seorang anak murid Hoa San e. sejati Hari ini akan membunuh pangetan Wan Yen Kan Seorang pangeran kin kata Ling Nen sambil menahan air matanya Dan suamimu, Wan Yen Kan memperingatkannya Bukan, suamiku bernama Wan Kan Ia seorang yang amat baik hati jawab Ling Nen sambil mengangkat pedangnya Terharulah hati Wan Yen Kan mendengar ini Tak terasa pula air matanya turun membanjir di atas kedua pipinya Ling Nen, istriku, kau seorang istri baik, seorang pahlawan yang bijaksana Wan Kan suamimu berterima kasih kepadamu. Nah, bunuhlah Wan Yen Kan putra Kaisar Kimia mengangkat dadanya. Lingin menusuk, akan tetapi karena tangan Lingin gemetar dan menggigil, tusukannya mencong dan tidak tepat menembusi dada, melainkan melukai dada sebelah kanan, membentur tulang iga dan menyeleweng ke pinggir sehingga hanya kulit dan daging dada Wan Yen Kan yang terluka hebat. Namun cukup membuat pangeran itu terjungkal mandi darah. Wan kan, Isak sambil meramkan matanya. Pada saat itu terdengar sorak-sorai hebat dan beberapa orang pejuang terjungkal dengan punggung tertancap anak panah. Ternyata bahwa barisan Kim yang amat kuat datang menyerbu dengan tiba-tiba. Keadaan menjadi kacau balau, para pejuang melawan mati-matian, namun jumlah barisan musuh lebih besar. Banyak sekali pejuang yang gugur dan setelah bertempur hebat setengah hari lamanya, akhirnya semua pemberontak dapat dibasmi. Butek, Ho Seng dan Ling In terluka dan tertawan. Adapun Wan Yen Kan yang tadinya jatuh pingsan, ditolong oleh komandan pasukan Qin dibawa bersama semua tawanan ke Chin An O O O sebelum kita mengikuti nasib tiga orang murid Hoasan Pai yang tertawan oleh bala tentara Qin. Marilah melihat keadaan Liang Bilan yang bersama Tan Seng, Liang Di Jin, dan Liang Te Xianseng Seng menuju ke Gobi San untuk memberi teguran kepada tokoh-tokoh Gobi Pai mengenai perbuatan Buit Ho Siang yang memusuhi mereka dengan menggunakan orang-orang Kin. Biarpun mereka berempat ini mempergunakan ilmu lari cepat yang sudah tinggi sekali, namun Godisan bukanlah tempat yang dekat dan agaknya perjalanan itu akan makan waktu berpekan-pekan kalau saja tidak kebetulan sekali mereka bertemu dengan ketua Godi Pai sendiri di tengah jalan. Kian Witai Su, Hoshio Ketua ketua Pai itu, sambil membawa tongkatnya yang panjang diikuti oleh murid-muridnya sebanyak tujuh orang di antaranya terdapat Tiawet Hosyang. Ketika melihat rombongan Hosyo dari Godi Pai ini, merahlah wajah Bilan dan guru-gurunya. Mereka berdiri tegak di tengah jalan menanti datangnya rombongan Hoshio itu. Kebetulan sekali pertemuan ini terjadi di luar sebuah dusun yang sunyi sehingga tidak terlihat oleh orang. Sian Chai, kebetulan sekali kata Liang gichinjin Jin sambil memimpin tiga orang kawannya menjura kepada rombongan Hoshio itu. Akan tetapi bilang tidak mau ikut menjura karena hati gadis ini sudah marah sekali melihat rombongan orang-orang yang dianggap musuhnya ini. Kian Witaisu dan kawan-kawannya ketika melihat tokoh-tokoh Hoa sampai mencegah perjalanan mereka, mengerutkan kening dan menyangka tak baik. Memang, orang kalau sudah bermusuhan selalu menyangka buruk saja kepada lawan. Hektometer, kalau tidak salah lihat meta pinceng yang sudah lamur ini, Pin Cheng berhadapan dengan tokoh-tokoh besar dari Hoa San Pai yang ternama. Liang Di Jin sudah puluhan tahun kita tak ber bertemu dan pertemuan Pin Cheng akhir-akhir ini dengan semua Liang Di Sutai benar-benar tak bisa disebut pertemuan yang menyenangkan. Sekarang, kau dan kawan-kawanmu menghadang perjalanan Pin Cheng, ada keperluan apakah gerangan mendengar ucapan ini tak senanglah hati Liang Di Chin Jin dan adik-adiknya. Memang Tai Witaisu orang yang berhati keras dan ucapannya tadi tentu saja tak dapat dipergunakan sebagai dasar perdamaian, terutama sekali bagi Liang yang masih amat muda dan yang merasa sakit sekali atas kematian gurunya. Liang disutai. mendengar ucapan itu, ia melangkah maju dan menudingkan telunjuknya yang runcing kecil itu ke arah muka Tai Witaisu. tua, kau datang datang menyalahkan orang lain saja." Beberapa tahun yang lalu, murid musik kepiting gundul itu mengacau di puncak Hoa San menuding ke arah Tiao Wei Ho Siang yang memandang marah. Kemudian muridmu Buit Ho Siang yang lebih jahat itu mendatangkan malapetaka kepada kami orang-orang Hoa San Pai. Kau tidak menghukum murid-muridmu bahkan membela mereka. Cih, Apakah seorang hwasyo tua yang sudah berani menjadi ketua Gobi pai masih belum dapat mengoreksi kesalahan sendiri dan menimpakan semua keburukan kepada orang lain berdiri sepasang alis hwasyo tua itu ketika mendengar ucapan ini? Bagus. Memang tidak mudah mengakui kesalahan sendiri, termasuk kau bocah murid hoasan pai yang sombong. Akan tetapi pinceng tidak ada waktu untuk melayani orang-orang picik semacam kalian. Ada persoalan yang lebih penting. Minggirlah kalian, jangan mengganggu perjalanan kami. Sambil berkata demikian, Kian Su menggerakkan lengan bajunya yang panjang, dikebutkan ke arah Bilan dengan sikap seakan-akan orang mengusir binatang yang mengganggu. Sambaran ujung lengan baju ini mendatangkan angin pukulan yang kuat sekali dan Ketua Gobi Pai itu merasa yakin bahwa sabetan ini tentu akan membuat kapok anak murid Hoasan Pai yang kurang ajar ini. Akan tetapi bukan main terkejutnya ketika melihat gadis itu sama sekali tidak mengelak, bahkan berani menangkis dengan jari-jari tangan disabetkan pula. Tahan tangan Mukian Witaisu berseri kaget karena ia merasa khawatir kalau-kalau jari-jari tangan gadis muda itu akan patah-patah tulangnya. Ia memang marah, akan tetapi ia masih belum begitu kejam untuk melukai gadis muda ini dengan hebat. Namun teriakannya tidak dipedulikan oleh bilan dan pertemuan antara ujung lengan baju dan ujung jari tangan bilan tak dapat dilakan lagi pelat. Berat Milan merasa tangannya kesemutan dan terpental seperti tertotok oleh tenaga yang amat kuat akan tetapi sebaliknya air muka Kianwi Taisu berubah ketika kakek ini melihat betapa ujung lengan bajunya telah robek. Kurang ajar bentaknya dan tongkat di tangannya tergetar. Bocah Hoasan Pai, apa sih kehendakmu maka kau berani mengganggu pinceng Bilan tersenyum, sikapnya tenang, akan, tetapi menantang sekali. Taisu, aku akan selalu menghormat orang-orang tua, akan tetapi kalau dia benar Kau tanya apa kehendakku atau kehendak kami orang-orang Hoasan Pai? Kami menghendaki perdamaian, sama sekali kami bukan tukang-tukang pukul yang suka mencari perkara Akan tetapi, karena muridmu Buit Hos yang amat jahat bersekongkol dengan pemerintah Kin dan menyerbu Hoasan Pai sehingga guru kuliah bisutai sampai tewas Ku kau segera menghukum muridmu itu bohong. Tak mungkin muridku bersekongkol dengan pemerintah kin. Bentak kian witai semarah sekali. Hati-hati kau dengan mulutmu, bocah lancang. Kami orang-orang gobi pai turun gunung hanya untuk membantu perjuangan rakyat melawan pemerintah kin. Dan kau sekarang berani sekali menuduh murid gobi pai bersekongkol dengan pemerintah kin. Bilan tertawa, tan seng tersenyum sindir lalu berkata. Kian Witaisu lebih baik buktikan dulu sebelum kau menyangkal. Untuk apakah kami berdosa, kalian selalu membusukkan nama kami. Siapa mau percaya? Minggirlah, dan jangan mengganggu. Pinceng lebih lama lagi, bentak Kian Witaisu makin marah. Akan tetapi, bilang sudah mencabut pedangnya, dan gadis ini menghadang di jalan sambil berkata. Sebelum kau berjanji hendak menghukum Wit Housiang dan minta maaf kepada guru-guruku, jangan harap akan dapat lewat. Mulka Kianwitaisu yang sudah keriputan itu sebentar merah sebentar pucat saking marahnya. Untuk sejenak ia tidak dapat berkata apa-apa. Kemudian ia membentak. Kalau begitu kalian mencari binasa tongkatnya yang besar dan panjang itu bergerak cepat sekali menghantam ke depan, akan tetapi karena ia tidak tega untuk membunuh orang begitu saja, pukulannya ini bukan diarahkan kepada Bilan, melainkan diarahkan kepada sebuah batu besar yang berada di dekat Bilan. Terdengar suara keras dan batu itu pecah menjadi dua, debu mengebul dan tanah, yang diinjak oleh Bilan tergetar. Dengan demonstrasi ini Kian Tai Su hendak memberi peringatan kepada orang-orang Hoa San Pai agar menjadi jerih dan tidak mengganggunya lagi. Akan tetapi Bilan tersenyum mengejek dan berkata memanaskan hati, siapa sih yang takut menghadapi tongkat kini Kian Tai Su tak dapat menahan marahnya dan ia lalu memutar tongkatnya, mendorong ke arah dada Bilan. Gadis ini telah waspada dan sekali menggerakkan tubuhnya yang ringan, Serangan ini dapat digagalkan. Sebelum Kian Witai Su menarik kembali tongkatnya, Bilan sudah mendahuluinya, membalas dengan tusukan pedangnya. Gerakannya tidak kalah kuat dan cepatnya, sehingga dianggiam Ketua Gobi Pai terkejut sekali. Agaknya tak mungkin anak murid Hoa sampai memiliki kecepatan seperti itu. Ia lalu menangkis dengan pengerahan tenaga sekuatnya namun ternyata pedang di tangan gadis itu tidak dapat dibikin terlepas, bahkan dalam beradu senjata ini, bila nampaknya enak saja mainkan pedangnya terus diluncurkan menusuk kembali ke arah tenggorokannya. Tahulah kini Kian Witaisu bahwa gadis ini memiliki kepandaian yang lebih tinggi daripada tokoh-tokoh Hoa. Sampai, ia pernah menyaksikan kepandaian Liang Bisutai, maka tanpa ragu-ragu lagi ia lalu mengeluarkan ilmu tongkatnya yang hebat, menyerang bagaikan taufan mengamuk. Bilan mengimbanginya dan gadis ini lalu mainkan ilmu pedang Tian Te Kiam Hoat yang ia pelajari dari Tian Te Siang Mo. Menghadapi permainan pedang ini, Kian Taisu tercemcang. Ia sudah pernah menyaksikan ilmu pedang Hoa San Pai yang gerakannya seperti kembang teratai dan sinarnya bundar dan cepat sekali gerakannya serta kuat dalam daya bertahan. Akan tetapi ilmu pedang gadis ini gerakannya seperti kilat menyambar-nyambar, dari atas dan bawah, sukar sekali ditahan. Ia terkejut sekali dan setelah mengerahkan kepandaian sampai belasan jurus, ia menjadi makin kaget karena gerakan pedang ini mengingatkan ia akan ilmu pedang yang pernah ia lihat dimainkan oleh Telemo, orang kedua dari Tiantes yang moyang lihai. Tahan dulu bentaknya sambil meloncat mundur. Hektomeker, ada apa Kian isu? Apakah kau jerih menghadapi pedangku bocah sombong? Kau mainkan ilmu pedang apakah? Bukan San kiam hoat yang kau mainkan? Dan kalau tidak salah kau mainkan ilmu pedang dari iblis tua Telomo. Ada hubungan apakah kau dengan Tiantes yang mobilan tersenyum mengejek? Tiantes yangmu adalah guru-guruku, akan tetapi pada saat ini aku adalah anak murid Hoa San Pai yang membelilah nama baik Hoa San Pai Bagus, tidak taunya Hoa San Pai sudah berhubungan pula dengan orang-orang jahat seperti Tiantes yangmu. Kini Pim Cheng tidak ragu-ragu lagi untuk membasmi kalian kembali Kian Wei Su menyerang bilan dengan tongkatnya dan mereka bertempur lagi makin hebat dan seru. Karena maklum akan kelihayan Kian Wei Tai Su, Tan Seng tidak tega melihat cucu angkatnya melayani hoesio ini seorang diri, maka ia lalu menyerbu dan membantu cucunya ini sambil mainkan sepasang lengan bajunya yang lihai. Adapun para murid Qian Weitai Su yang dikepalai oleh Yao Hos yang ketika melihat guru mereka dikeroyok dua lalu berseru keras dan menyerbu, disambut oleh Liang Chin Jin dan Liang Teksianseng. Liang Jincinjin seperti Tan Seng mainkan sepasang lengan bajunya, adapun Liang Teksianseng telah mengeluarkan sepasang poan koanpit, senjatanya yang berupa alat tulis sederhana namun yang amat lihai itu. Karena tingkat kepandaian adik-adik seperguruan Tiawet Wei yang tidak begitu tinggi, maka pertempuran ini berlangsung ramai sekali. Yang paling seru adalah pertempuran antara Kian Wei Taisu yang dikeroyok oleh Bilan dan Tan Seng. Biarpun ilmu silat yang dimiliki oleh Bilan pada waktu itu sudah amat tinggi dan jauh lebih tinggi dari kepandaian Tan Seng sendiri, namun menghadapi Kian Wei gadis ini masih belum mampu mendesaknya. Sungguh pun bagi Kian Witaisu juga bukan merupakan pekerjaan ringan untuk memecahkan sinar pedang sadis itu yang benar-benar lihai ilmu pedangnya. Adapun Tanseng, biarpun membantu sekuat tenaga, namun ia tidak banyak berdaya, bahkan ia harus selalu menghindarkan diri dari sambaran tongkat Kian Taisu yang amat berbahaya itu pada saat pertempuran sedang berjalan seru-serunya tiba-tiba berkelebat bayangan orang yang segera berseru keras, cumi sekalian, harap menghentikan pertempuran yang tidak ada artinya dan merugikan ini seruan ini amat. Nyaring sehingga berpengaruh sekali dan otomatis mereka yang bertempur meloncat mundur dan memandang. Di antara semua orang yang berada di situ hanya Bilan yang mengenal baik pemuda yang baru datang ini. Pemuda ini bukan lain adalah Chiang Lei yang datang sambil mengempit tubuh seorang Hwasyo dan ketika semua orang memperhatikan, ternyata bahwa Hwasyo itu adalah burit Hwasyang. Sebelum semua orang sempat bertanya, Kian Witaisu tentu saja menjadi marah sekali dan salah duga. Ia menduga bahwa pemuda ini tentulah kawan dari orang-orang Hoa sampai buktinya datang-datang membawa tubuh muridnya yang agaknya berada dalam keadaan tertotok dan tidak berdaya. Maka sambil berseru marah, ia mengayun tongkatnya mengemplang kepala Chiang Lei sekuat tenaga. Semua orang terkejut, Terutama sekali bilang karena gadis ini yang sudah tahu akan kelihayan tongkat itu, melihat betapa serangan itu benar-benar berbahaya sekali dan ia berada di tempat agak jauh, tak berdaya menolong pemuda itu. Lebih-lebih kagetnya ketika ia melihat Chiang Le mengangkat tangan kirinya menangkis tongkat tanpa melepaskan kempitan tangan kanannya pada tubuh Hwasyogo Dipai yang dibawanya tadi. Akan tetapi, Tangan pemuda itu sama sekali tidak menjadi remuk terkena kemplangan tongkat hebat tadi, karena ternyata bahwa Chiang sama sekali tidak hendak menangkis, melainkan menerima tongkat itu dengan telapak tangannya. Kian Witai Su merasa betapa tongkatnya bertemu dengan sesuatu yang lunak dan secara aneh sekali tenaga kemplangannya tadi lenyap dan kini tongkat itu terpegang oleh Chiang Lei. Kian Su marah membetot tongkatnya, namun, tak dapat terlepas dari pegangan anak muda yang berbaju kembang ini, Kian Hwe sabar dan tenanglah. Xiao terdatang sama sekali, bukan membawa maksud buruk, sambil berkata demikian, "Pemuda ini melepaskan tongkat yang dipegangnya, lalu ia melepaskan tubuh Buit Hos yang dari pengaruh Tiam Hoat." Ilmu totok. Bukit Ho Siang buru-buru menghampiri Kian Wei Tai dan menjatuhkan diri berlutut dengan muka merah dan wajah gelisah sekali. Pemuda baju kembang itu lalu berpaling kepada tokoh-tokoh Ho San Pai, mengerling ke arah Bilan sambil tersenyum, kemudian berkata, Siau temaklum mengapa Cui datang dan bertempur melawan Kian Wei Tai karena Siau telah mendengar semua dari Bukit Ho Siang ini. Akan tetapi, agaknya dugaan Cui terlampau jauh. Betapapun bodoh dan tidak baik perbuatan yang telah dilakukan oleh Burit Ho Siang, namun dia bukanlah seorang pengkhianat bangsa. Dia tidak sengaja hendak membantu orang-orang Kin, semata metu karena merasa sakit hati dan hendak membalas dendam kepada Cui dari Ho Asan Pai. Betapapun bodohnya, ia bukan seorang pengkhianat dan karenanya, Xiao Te berpendapat bahwa pertikaian antara Hoa San Pai dan Go Pai tak perlu dilanjutkan secara berlarut-larut. Tokoh-tokoh Hoa San Pai mendengar ucapan ini mengerutkan kening. Bagaimana mereka dapat menghabiskan permusuhan itu begitu saja kalau Kian Wei Su bersikap seperti tadi dan Liang Yang Tai sudah menjadi korban? Hanya Tan Seng yang memandang kepada pemuda itu bagaikan telah berubah menjadi patung batu, mulut terengah-engah. Terbelalak, tak kuasa mengeluarkan suara sedikitpun. Hatinya bimbang ragu dan dadanya berombak, menahan depak jantungnya yang berdebar-debar. Akan tetapi pemuda itu tidak menanti jawaban mereka. Ia telah berpaling kepada Kian Witaisu dan berkata, Kian Witaisu, terus terang saja Xiao nyatakan bahwa dalam hal keributan kali ini, pihakmu yang salah. Kesalahan ini ditimbulkan oleh murid Ho Siang yang secara pengecut tidak berani membalas dendam sendiri terhadap Ho Asan Pai sebaliknya membawa-bawa orang Kim sehingga ia kelihatan seperti seorang yang telah bersekongkol dengan pemerintah Kim. Oleh karenanya, kalau kau suka minta maaf kepada pihak Ho Asan serta suka menghukum muridmu Buit Ho Siang, kiraku persoalan ini dapat dibikin beres sampai di sini saja. Enak saja kau bicara tiba-tiba bilan membentak pemuda itu Kali ini kau salah besar, kawan Guru Kung Liang Bisutai telah tewas gara-gara perbuatan Wit Ho Siang yang pengecut ini Dan kami sengaja mencari Kian Witaisu untuk menegurnya Akan tetapi kami bahkan disambut dengan tongkatnya Bagaimana kami orang-orang Hoa San Pai mudah saja dihina oleh orang-orang Di Pai? Adapun Kian Tai Su yang mendengar tentang sepak terjang muridnya, menjadi pucat mukanya. Ia membentak murid Ho Siang, bangsa terendah. Coba katakan, betulkah bahwa kau telah membawa orang-orang Kin untuk menyerbu Hoa San Pai seperti yang diceritakan oleh anak muda ini? Dengan suara gemetar murid Ho Siang berkata. Betul, suhu dan takut mohon maaf sebanyaknya. Kian Witaizu tidak berkata apa-apa, akan tetapi tiba-tiba kakinya menendang sehingga tubuh burit Hosiang yang berlutut di depannya itu mencelat sampai jauh dan menggelinding bergulingan. Kian Witaizu masih belum puas. Sekali melompat ia telah berada di dekat muridnya ini dan ia mengangkat tongkatnya, dipukulkan ke arah kepala burit Hosiang. Akan tetapi, tiba-tiba tongkatnya itu berhenti gerakannya karena tertahan oleh tangan dari belakangnya. Ia merasa heran sekali akan kekuatan tangan yang menahan tongkatnya itu dan ketika ia menengok ke belakang, ternyata bahwa yang menahannya itu adalah pemuda baju kembang tadi. Kian Witaisu, kiranya tak perlu menurutkan nafsu amarah. Memang muridmu telah bersalah, akan tetapi kesalahannya itu sebenarnya tidak besar. Sudah lazimnya kalau di antara orang Kang Ou balas membalas sakit hati karena kekalahannya. Kesalahannya karena ia minta bantuan orang-orang Kin dan ini dilakukan di luar kesadarannya. Ia amat bodoh sehingga tidak tahu bahwa orang-orang Kin adalah penindas rakyat yang tidak boleh didekati. Aku sendiri sudah banyak memberi ingat kepadanya dan kalau kiranya Xiao si Te tidak melihat bahwa dia masih bisa diperbaiki, untuk apa Xiao Te jauh-jauh membawanya ke sini? Ampunkanlah dia, Tai dan habiskanlah permusuhanmu dengan Hoa San Pai Eh, anak muda. Kau siapakah maka begitu berlaku lancang dan bermulut besar memberi nasihat kepada Pin Cheng? Kau murid siapa dan datang dari partai mana tanya Kian Wei Tai yang merasa lebih heran daripada marah kepada pemuda aneh ini. Siapa adanya Xiao Te kiranya tak perlu dipersoalkan. Siapa orang biasa saja? Dia murid Tian Te Siang Mo, masih pernah suhengku juga, suhengku yang murtad. Tiba-tiba Bilan berkata mengejek. Tak mungkin murid Tian Te Siang Mo katakan Wei Siang Le tersenyum. Sudah ku katakan tadi, siapa adanya aku, tak ada harganya untuk dibicarakan. Sekarang yang penting membicarakan tentang pertikaian antara dua pihak. Ia memandang tajam kepada Bilan. Sumoy, atau kalau kau lebih suka ku sebut Nona. Nona, harap kau bersabar dan tidak menurutkan nafsu hati seperti Ketua Goni Pai. Juga Cui sekalian, harap sudi mendengarkan kata-kataku. Cui sekalian mengerti bahwa pada waktu ini, rakyat kita di utara sedang dalam penindasan pemerintah Kin dan sedang memberontak memperjuangkan perbaikan nasib sudah menjadi tugas kewajiban orang-orang gagah di dunia untuk membela dan membantu perjuangan mereka itu akan tetapi apakah yang dilakukan oleh orang-orang gagah Hoa San sampai dan Godi Pai? saling gigit dan saling cakar cuy sekalian perjuangan rakyat menghadapi penjajahan dan penindas termasuk dalam sejarah yang takkan lenyap selama dunia berkembang Sukakah cuy sekalian kalau kelak tercatat dalam sejarah bahwa Di Pai dan Hoa San Pai yang besar itu di waktu rakyat berjuang tidak membantu bahkan menimbulkan kekacauan dengan saling bertempur sendiri kita bukan orang macam itu seru bilan membantah keras ketawilah, hi, orang sombong, bahwa kami juga membantu perjuangau para patriot. Bahkan saudara-saudara seperguruanku masih berjuang bahu-membahu dengan rakyat pada saat ini, dan kami pun menunda bantuan kami hanya untuk menghajar adat kepada orang-orang. Go di Pepinceng juga turun gunung bersama murid-murid untuk membantu perjuangan rakyat. Kian Witaisu membantah keras. Ciang le tersenyum, "Bagus sekali kalau begitu, akan tetapi mengapa perjuangan suci dikotori oleh keributan?" Saling menyerang sendiri karena urusan tetek bergeg? Tanah air membutuhkan tenaga kita, mengapa tenaga kita bahkan saling bertumbuk dan melemahkan kedudukan sendiri? Bukankah ada peribahasa yang menyatakan bahwa bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh? Oleh karena itu daripada tenaga kita dipergunakan untuk saling gempur, Bukankah lebih baik dipersatukan untuk menggempur musuh terpukul hati semua orang mendengar omongan ini. Kian Wiaisu mengangguk-anggukan kepalanya dan memandang kagum. Kau benar sekali, anak muda, memang begitulah seharusnya, kata pula Liang Gichenjin, kalau saja Kian Witaaisu mau mengakui kesalahan muridnya, kami pun tak ingin membuat panjang urusan ini. Bagus kata Ciang Le Girang. Memang, kesalahan seorang anggota Gobi Pai saja tidak seharusnya membakar seluruh partai yang akan membuat kedua partai selamanya turun temurun bermusuhan. Kian Wittai selalu berpaling kepada Bu It Ho Manusia sesat. Mulai sekarang, kau kuturunkan turunkan kedudukanmu menjadi penjaga pintu dan tukang membersihkan halaman kelenteng selama lima tahun. Dan awas sekali lagi kau menyeleweng, Aku takkan mengampunkan nyawamu lagi, Teochu menerima salah, kata Buit Ho Nah, pulanglah ke Gobi San dan jagalah kelenteng di sana, Pin Cheng dan yang lain-lain hendak membantu perjuangan rakyat. Kalau boleh, Teochu mohon ikut untuk membantu dan menebus dosa, kata Buit Ho Tidak bisa, kau akan mengotori perjuangan, kata Kian Su dengan kukuh dan keras. Dengan hati hancur dan malu sekali, Buit Hoshi yang lalu berlutut dan pergi dari situ tanpa menoleh lagi, menuju ke Gobisan. Kemudian Kian Witai Su lalu memandangi kepada Ciang Lei dengan tajam. Anak muda, sebelum kita berpisah, ingin Pimcheng mengetahui namamu untuk diingat-ingat, karena jarang sekali bertemu dengan seorang muda seperti kau, Xiao Te bernama Gou Chiang Kata pemuda itu sambil menjura dengan hormat. Terima kasih, selamat berpisah cumi sekalian, kata pendeta tua itu sambil menyeret tongkatnya dan pergi dari situ, diikuti oleh semua muridnya. Adapun Tan Seng yang semenjak tadi berdiri seperti patung dan penuh dugaan dalam hatinya melihat bahwa pakaian berkembang yang dipakai oleh Chiang Le adalah pakaian dari mantunya, yakni Gao Sik an, Ketika mendengar pemuda itu mengakui namanya kepada Tian Wei seketika menjadi pucat dan tubuhnya menjigil. Akan tetapi ia masih dapat mempertahankan diri. Setelah rombongan Gobi Pep pergi, barulah ia berlari maju menghampiri Chiang Le. Kau, Chiang Le kakek ini memandang dan kedua tangannya dibentangkan, mukanya yang keriputan ini basah oleh air matanya yang mengalir turun. Tentu saja Chiang Le yang tidak mengenalnya, memandang bingung, Pemuda ini dahulu hanya diberitahu oleh Tian Te Siang Mo bahwa dia adalah putra dari Gou. Sik An yang tewas bersama istrinya oleh Bang Sakin. Tian Te Siang Mo sama sekali tidak pernah menceritakan tentang Tan Seng atau orang-orang lain. Maka tentu saja ia tidak kenal kepada kakek ini dan melihat sikap kakek ini, Chiang Le menjadi bingung sekali. Ada apakah Long Hyong? Tanyanya, karena sepanjang pengetahuannya, Tan Seng hanyalah seorang di antara tokoh-tokoh San Pai. Ciang Le, cucuku, hanya demikian saja. Tanseng dapat berkata dan ia segera merangkul pemuda itu. Chiang Le mendengar semua ini menjadi makin terheran dan ia memandang ke arah tokoh-tokoh San Pai yang lainnya, yaitu Liang Gi dan Liang Tek Sian Seng, yang hanya berdiri sambil menundukkan muka, nampaknya terharu sekali. Ketika Chiang Le melirik ke arah Bilan, bukan main kagetnya karena gadis itu memandangnya dan matanya bercucuran air mata. Ketika Chiang Le menatap wajah gadis itu dengan alis terangkat, penuh pertanyaan, Liang Bilan berkata di antara isaknya, dia adalah kongkongmu, ayah dari mendiang ibumu, bukan main girang dan terharunya hati Chiang Le sungguh pun ia masih bingung karena kenyataan yang tiba-tiba ini. Ia lalu melepaskan pelukan Tan Seng dan menjatuhkan diri berlutut Kongkong, -kong, katanya perlahan Tan Seng dapat menguasai hatinya dan ia mengangkat bangun pemuda itu dan memandanginya ke seluruh tubuhnya dengan hati besar dan girang sekali Ciang Le, kau tentu bingung menghadapi semua ini kalau tidak melihat baju ayahmu yang kau pakai ini Baju kematiannya aku pun mungkin tidak percaya bahwa cucuku telah menjadi seorang pemuda yang gagah seperti engkau ini. Kapta Tan Seng dan kakek ini lalu menceritakan betapa dahulu ketika Ibu Chiang Le bersama dia dan ayah Bilan berusaha memampas jenazah Gao An yang digantung. Chiang Le yang masih horok itu ditinggalkan dan kemudian lenyap diculik oleh Tiante Te Mo. Terharu sekali hati Ciang Le mendengar ini, Terutama sekali mendengar betapa ayah Bilan juga tewas karena berkorban membela ayah bundanya. Ia mengerling ke arah Bilan yang masih merah matanya karena terharu, dan menangis itu, lalu berkata perlahan, Adik Bilan, mendiang ayahmu besar sekali jasanya dan aku patut menghaturkan terima kasihku kepadamu. Pemuda ini lalu berlutut di depan Bilan. Tentu saja gadis itu menjadi gugup sekali dan cepat-cepat ia lalu menyingkir, tidak mau menerima penghormatan sebesar itu. Tidak, tidak. Ciang Le jangan kau menghaturkan terima kasih kepadaku. Kalau tidak ada, Kongkong, -kong, eh, Kongkongmu ini yang merawatku semenjak kecil, entah apa jadinya dengan diriku," Tan Seng berkata, "Bangunlah, Ciang Le, tidak perlu banyak sungkan terhadap orang sendiri." Bilang telah kuaku menjadi cucuku sendiri dan memang ia patut menjadi cucuku yang baik pada saat itu. Liang di Ching mendapat pikiran baik sekali. Ia melangkah maju mendekati Tanseng dan berbisik sebentar di telinga setennya ini. Tanseng mendengarkan dan seketika mukanya berseri dan mulutnya tersenyum biarpun pipinya masih basah oleh air mata tangisnya tadi. Bagus, terima kasih, Su Heng. Memang pikiran itu sudah ada dalam pikiranku semenjak aku mendapat harapan bahwa Chiang Le masih hidup Ia lalu menengok kepada Chiang Le dan Bilan yang memandang kepada orang-orang tua itu dengan penuh dugaan Chiang Le dan kau Bilan Pertemuan ini sudah dikehendaki oleh Tian dan inilah saatnya pula aku orang tua menyampaikan hasrat hatiku yang disokong pula oleh suhengku Kalian berdua adalah anak-anak yatim piatu dan orang tuamu hanyalah aku seorang Oleh karena itu, sekarang juga ku bahwa kalian akan menjadi suami istri Atau tegasnya aku menjodohkan kalian satu kepada yang lain Liang Gijin Jin dan Liang teks Seng tersenyum mendengar omongan ini Akan tetapi akibatnya membuat dua orang muda itu menjadi merah mukanya sampai ke telinga Akan tetapi Sungguh mengherankan semua orang ketika tiba-tiba Bilan menangis dan di dalam tangisnya itu ia berkata tidak tidak tak mungkin setelah berkata demikian gadis ini lalu meloncat pergi dan berlari cepat sekali meninggalkan tempat itu sebentar saja ia telah menghilang ke arah timur sebelum tiga orang tokoh Hoa San pai itu dapat berkata-kata ciang le mendahului mereka kongkong -kong, Bagaimana aku bisa bicara tentang perjodohan dalam masa seperti ini? Kematian ayah bunda belum terbalas, tentara penjajah belum terusir, perjuangan bangsa belum selesai. Bagaimana bicara tentang jodoh? Aku tidak mau menikah sebelum selesai tugas itu. Maaf dan selamat tinggal pemuda ini pun meloncat dan sekejap saja lenyap pula menyusul Bilan, Tanseng dan dua orang suhengnya menarik napas panjang terdengar yang Gito Jin berkata, begitulah orang-orang muda, penuh semangat dan berdarah panas. Tidak apa, Sute. Jangan gelisah, urusan ini dapat dilanjutkan kelak. Lebih baik kita sekarang menyusul murid-murid kita, karena bilang tentu juga menyusul Lo Seng dan Butek untuk membantu mereka. Adapun tentang pemuda cucumu itu, Tan Sute, tak usah dikhawatirkan. Kulihat ilmu kepandaiannya bahkan lebih tinggi dari bilan. Tentu kelak kita akan dapat bertemu dengan dia kembali Tan Seng menghela napas dan ia tak dapat berbuat sesuatu kecuali menurut kehendak suhengnya. Demikianlah, tiga orang tokoh Hoa San Pai ini pun lalu turun dari tempat itu, pergi ke medan perjuangan membantu para patriot yang sedang berjuang mengusir penjajah kin yang memeras rakyat jelata. Bilan berlari cepat sekali. Bagaikan seekor rusa betina muda yang berlari-lari, lincah melawan tiupan angin, tubuhnya meluncur cepat sehingga seandainya ada orang dusun atau petani melihatnya, tentu orang ini hanya melihat berkelebatnya bayangan saja. Ia mempergunakan ilmu lari cepat, liok teh witeng terbang di atas bumi yang ia pelajari dari Tiantes yang Mo Guru-gurunya sendiri, tokoh-tokoh hoasan pai. Agaknya takkan dapat mengimbangi kecepatan larinya ini. Setelah berlari setengah hari lamanya tanpa mengurangi kecepatan dan merasa bahwa kini ia telah berada jauh sekali dari guru-gurunya dan dari pemuda baju kembang itu, Bilan lalu duduk di atas rumput, di tempat yang teduh di pinggir hutan, untuk beristirahat. Lelah juga rasanya setelah berlari-larian setengah hari lamanya itu dan bukan main. Segar dan enaknya ditiup angin hutan yang sejuk. Bilan mengeluarkan sapu tangannya dan menghapus butir-butiran peluh yang membasahi jidat dan lehernya. Tipinya kemerah-merahan, dan matanya berseri, tidak hanya karena habis berlari cepat, akan tetapi terutama sekali karena teringat akan kata-kata Tan tentang perjodohan itu. Tiap kali ia teringat akan ucapan kakek angkatnya. Pipinya menjadi merah lagi dan hatinya berdebar tidak karuhan. Ia tidak tahu bagaimana perasaan hatinya pada waktu itu, ada girang, ada marah, malu, penasaran, juga bingung dan gugup, amat gugup sehingga kalau teringat berkali-kali ia menghapus jidatnya yang sudah kering tak berpeluh itu dengan sapu tangannya. Ia akui bahwa Ciang Le amat tampan dan gagah lebih tampan dan gagah daripada suhengnya Li Butek dan Gan Ho Seng, dan sikapnya lemah-lembut, halus dan sopan pula. Ia tahu bahwa kepadayan yang le dalam ilmu silat cukup tinggi, barangkali tidak kalah olehnya sendiri, walaupun tidak setinggi kepandaian orang yang telah menolongnya dan menolong guru-gurunya keluar dari tahanan. Tentu saja gadis ini juga para tokoh Hoa San Pai, tidak pernah mengira bahwa orang yang berkepandaian tinggi dan yang menolong mereka itu bukan lain adalah Chiang Le sendiri, karena pemuda itu memang tidak membicarakan hal itu. Akan tetapi, sungguh pun Chiang Le cukup tampan, gagah, dan pandai, bagaimana ia bisa menjadi istrinya? Ia telah berjanji kepada guru-gurunya, Tian Te Siang Mo, untuk memberi hajaran kepada Gou Chiang Le, murid Tian Te Siang Mo yang dianggap murtad dan hianat itu. Bagaimanakah pertanggungan jawabnya terhadap dua orang gurunya itu kalau kelak mereka ketahui bahwa ia bukan ia bukan memberi hajaran, bahkan menjadi istri dari Ciang Lei. Pikiran ini membuatnya pening dan siliran angin yang sejuk membuat ia mengantuk sekali dan sebentar kemudian, tanpa terasa lagi Liang Bilan telah tertidur pulas di atas rumput itu, bersandarkan batang pohon. Bilan memang cantik sekali, apalagi bersandar pada pohon dalam keadaan tertidur di tempat yang sunyi dan indah. Ia benar-benar seperti seorang bidadari yang tertinggal oleh kawan-kawannya yang telah terbang kembali ke surga setelah turun dan bermain-main di hutan. Wajahnya yang manis dan berkulit putih itu nampak nyata dengan kulit batang pohon yang hitam kecoklatan di belakangnya. Tubuhnya siang ramping dan penuh sempurna bentuknya nampak indah sekali bersandar pada batang pohon yang lembam dan kasar. Rambutnya yang digelung ke atas agak terlepas dan segumpal rambut tertiup angin melambai-lambai menyapu jidat dan pipinya. Entah berapa lama ia tertidur, bilang tak dapat ingat lagi. Ia sadar ketika mendengar suara orang dan ketika ia membuka matanya. Ia melihat seorang laki-laki tinggi besar seperti raksasa yang berwajah menakutkan, tengah berdiri bertolak pinggang menghadapi Chiang Lei yang sikapnya tenang seperti biasa. Saking heran dan terkejutnya, Bilan hanya bisa duduk dan memandang kepada mereka. Ha, 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 orang muda yang masih hijau. Kau lebih baik menyingkir pergi, jangan kau menanti sampai aku tiap pihim di ruang lengan besi menjadi marah kata laki-laki tinggi besar itu sambil matanya melirik-lirik penuh gairah kepada Bilan. Kaulah yang harus pergi dari sini, orang tak tahu aturan, kata Ciang Lei dengan suara tenang. Tak pantas sekali seorang laki-laki berdiri melihat seorang gadis yang tak dikenalnya sedang tidur seorang diri. Sungguh kau tak tahu malu orang itu tertawa dan suaranya menyeramkan sekali, seperti gerengan seekor biruang tulen. Pemuda gila, kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan. Kalau hatiku tak sedang gembira menemukan bunga indah di hutan sunyi ini, tentu kau takkan bisa berpanjang cerita lagi. Sudah tadi tadi kau ku pecahkan kepalamu kemudian sikapnya berubah dan wajahnya beringas ketika ia memandang kepada Ciang Lei dengan penuh kecurigaan. Eh, bangsat, apakah kau juga tertarik kepada bunga itu? Awas, dia punyaku, Kau lekas pergi manusia kasar. Jangan persamakan aku dengan manusia berhati binatang seperti engkau. Kau mengandalkan namamu sebagai biruang berlengan besi, hendak rasakan sampai di mana kerasnya tangan bu orang itu tertawa lagi dan karena ia sedang bertolak pinggang, maka kepalanya doyong ke belakang dan wajahnya menengadah ketika ia tertawa bergelak itu. Lucu, lucu. Seekor kelinci menantang biruang. Ha, ha, ha. Kau menantang berkelahi. Sekali pukul saja, remuk dadamu, bocah benarkah? Coba kita saling pukul satu kali saja dan hendak kulihat siapa yang akan patah-patah tulangnya, jawab Chiang Li.